saat ini lo ambil secara individu ke ruang depan. Ada hal yang ingin lo sampaikan terkait dengan nilai abian, ya, nilai fisika abian. Bapak lihat kan ya nilai itu. Nah, ini hasil nilai abian. Kira-kira, aku mau tanya, kok abian bisa mendapatkan nilai itu? Pada saat malam sebelum ulangan berlangsung, abian kurang memahami materi. Kurang memahami materi, ya. Jadi, selama ini, setelah di rumah, abian, apa yang kegiatan abian ke rumah? Supaya terkait dengan materi yang nanti disampaikan aku ke tangan lebih ke ingin memahami pelajaran lain. Pelajaran lain, jadi pelajaran tempat di ini kan ya, di sisi kan oh bukan. Jadi kira-kira dengan nilai seperti itu apakah nilai yang akan didapatkan oleh dia itu lebih besar atau mungkin lebih dari kawan-kawan yang lain? Sepertinya lebih besar dari kawan-kawan yang lain. Nah, kira-kira sekarang selain Abian fokus ke pelajaran lain, kenapa Abian lebih mengabaikan pelajaran, Pak? Bukan lebih mengabaikan, Pak, tetapi minat dan bakat bukan di pelajaran Bapak. Pelajaran. Ya, memang benar. Ya, setiap orang punya minat dan bakat tersendiri terkait dengan pelajaran. Tapi Abian, di sini kan kita dituntut untuk memahami minimal mengerjakan ya, tugas yang diberi. Ya. Kalau melihat dari 5 kali tugas yang diberikan, Abian hanya bisa lulus satu tugas, ya. Artinya ada 4 tugas yang belum Abian lulus. Jadi Pak harap setelah ini Abian coba untuk kerja dengan kawan-kawan. Ya, mungkin kalau mungkin dengan Bapak agak segan dan segala macam, silahkan nanti dengan kawan tanya dengan si Hafiz, ya, dengan Erin terkait dengan apa sih materi yang belum dipahami dan segala macam, sehingga Abian tahu oh ini yang harus diperbaiki. Insya Allah nanti nilai Abian lebih baik. Ya, fokus dengan tugas, fokus dengan minat Abian. Semoga ke depan Abian mendapatkan nilai yang lebih baik. Ya, oke, terima kasih Abian. Silakan langsung ke tempat kawan-kawan. Ya, silakan ya.